Halo Taurus, ini adalah general reading. Apa yang mungkin akan Anda temui, rasakan 14 hari ke depan, 2 minggu ke depan, dan tentu saja tidak akan selalu sesuai dengan seluruh kalian. Baiklah, mari kita mulai. Seperti apa? Sepertinya ada beberapa dari Anda yang ingin semakin mengembangkan diri Anda dengan mungkin sekolah lagi, kursus, atau mengikuti pendidikan-pendidikan. Ya, untuk menambah pengetahuan Anda, tampaknya semacam itu. Ada perasaan sakit hati untuk beberapa dari Anda. Beberapa dari Anda mungkin di sini, ya, ada yang mungkin bisa melanjutkan pendidikan Anda, memenuhi keinginan Anda untuk semakin mengembangkan diri Anda dengan cara melanjutkan pendidikan atau apapun yang kursus dan atau apapun yang intinya adalah mengeluarkan biaya guna pengembangan diri Anda tersebut. Di lain sisi, ada Anda-Anda mungkin yang kurang beruntung. Dalam hal ini, justru sebaliknya, Anda harus putus, maksud saya adalah harus tidak bisa. Anda tidak bisa melanjutkan pendidikan Anda lagi karena mungkin terkendala biaya atau satu dan lain hal. Untuk beberapa dari Anda, ya, di sini tampak sedih, tampak terpuruk karena berhubungan dengan pendidikan terhenti. Pengembangan diri terhenti, semacam itu, karena satu dan lain hal. The Chariot. Ada beberapa dari Anda di sini yang mungkin mencapai goal Anda. It's congratulation. Masukan di sini adalah jaga baik-baik pencapaian Anda tersebut. Karena mungkin jika Anda tidak menjaganya baik-baik, sebagai contoh mungkin Anda mendapatkan keuangan yang tidak terduga. Datang cepat, hilang cepat. Mudahnya mungkin seperti itu. Maka jaga baik-baik apa yang Anda miliki tersebut. Sesuatu datang dengan cepat pun bisa hilang dengan cepat. Masukan untuk Anda. Buat positifnya adalah Anda, banyak dari Anda mungkin yang bisa mencapai goal-goal Anda. Di sini, dalam segala apa yang Anda maksudkan goal Anda tersebut. Jikapun Anda akan merayakannya, rayakanlah mungkin sesuai dengan kemampuan Anda. Apakah semacam itu? Ada sebuah perayaan di sini untuk beberapa dari Anda yang akan Anda lakukan. Rayakan, lakukan sesuai dengan kemampuan Anda, tidak berlebihan, sesuaikan dengan itu memang Anda, menjadi diri sendiri. Karena mungkin berlebihan pun berpotensi untuk merugikan Anda. Justru, bukan mendapatkan hal positif, tapi justru berpotensi untuk merugikan Anda jika melakukan sesuatu secara berlebihan. Apapun di sana, memang perayaankah atau hal lainnya? Di Hangman, ada sesuatu yang stuck, ada sesuatu yang terhenti. Untuk beberapa dari Anda. So, bad news and good news di sini. Untuk sesuatu yang mungkin stuck, terhenti. Jadi begini. Mungkin ada 5 harapan Anda, 4 berhasil. Buat 1 mungkin 4 mencapai goal-goal Anda, 1 mungkin stuck dan terhenti. Bisa juga menggambarkan seperti itu. Tidak semuanya gagal, tidak semuanya terhenti. Tidak semuanya goal. But yang goal-goal patut dirayakan. Yang terhenti mungkin perlu melihat dari cara pandang yang berbeda.
dari pola-pola yang berbeda, melihat dari gambar yang lebih lebar, lebih luas, mencari jalan yang berbeda. Semacam itu. Untuk yang goal, perayaan mungkin tidak berlebihan dan disesuaikan. So. Dan saya rasa ini mungkin hanya terhenti saja, terpause saja, terlambat saja, terlambat untuk bergerak saja, apakah semacam itu. Untuk bacaan lainnya, mungkin di sini juga mengatakan beberapa dari Anda mungkin sudah bekerja keras selama ini. Gunakan. Ambil jeda untuk diri Anda sendiri, untuk Anda gunakan merefresh diri Anda. Me-time kah? Melakukan hal-hal yang menyenangkan untuk Anda sendiri kah? Bersama keluarga Anda kah? Semacam itu. Entah yang mana situasi Anda. Baiklah. So, the hermit, menarik diri, me-time, melakukan hal-hal yang Anda sukai, berkebun mungkin, bertamasya mungkin, semacam itu. Ya, gunanya untuk merefresh diri Anda supaya tetap bisa berpikir jernih, semacam itu kah? Atau beberapa dari Anda di sini, Knight of Pentacle. Selama ini mungkin Anda berjalan nubruk-nubruk, tidak tentu arah. Ini waktunya bagi Anda, atau mungkin ini adalah perlu untuk, waktu-waktu ini perlu untuk Anda lakukan. Merenung, berbicara kepada diri Anda sendiri, sebenarnya apa yang menjadi passion Anda. Dan bagaimana cara Anda bisa sampai di sana. Refleksi, merenung, berbicara pada diri Anda sendiri, mungkin mendekatkan diri kepada iman dan semesta untuk mencari petunjuk lainnya, apa yang sebenarnya paling tepat untuk Anda lakukan, apakah semacam itu. Okay. Sehingga Anda tidak berjalan nubruk-nubruk atau ya melakukan sesuatu yang bisa merugikan diri Anda sendiri atau jatuh ke lubang yang sama. Seven of Swords. Pernah mungkin terjadi sebuah kegagalan yang membuat Anda stres, membuat Anda down, membuat Anda terluka, membuat Anda trauma. Mungkin seperti itu. Sehingga untuk beberapa dari Anda mungkin di sini kehilangan arah. Kehilangan tujuan hidup. Melakukan apa-apa malas. Melakukan apa-apa takut. Untuk Anda-Anda, mulailah untuk mencari tujuan Anda. Mulailah untuk move on. Jika ya Anda terluka, Anda belum bisa move on, mulailah untuk move on. Kemudian berbicara kepada diri Anda. Apa yang sebenarnya menjadi tujuan Anda. Bertemu dengan apa yang menjadi tujuan Anda, pergilah ke sana. Carilah jalan yang sebisa-bisanya Anda dan aman. Melihat dari berbagai gambar, belajar dari pengalaman, sehingga tidak terluka lagi. Apapun urusannya, apapun yang Anda maksudkan, apapun yang menjadi goal Anda tersebut. Beberapa dari Anda mungkin ditipu secara keuangan oleh teman dekat Anda. Beberapa dari Anda dimanfaatkan oleh pasangan Anda. Pasangan apapun di sini. Anda lebih banyak memberi dalam sebuah hubungan. Hubungan apapun di sini. Profesional, sosial, atau ya personal, sosial, profesional. Baik. Beberapa di Anda di sini mungkin diharapkan untuk tidak terlalu overthinking. Ya, itu seperti yang saya sampaikan, sebuah luka yang mungkin belum sembuh. Sehingga untuk melakukan segala sesuatu, Anda menjadi takut-takut maju mundur. Ya kalau bisa, ya kalau berhasil, ya kalau dia jujur, ya kalau tidak, dan semacam itu. Untuk beberapa dari Anda mungkin yang mengalami hal tersebut maju mundur, dengarkan kata hati dan intuisi Anda.
kombinasikan semuanya. Dari mungkin diri Anda sendiri, passion Anda seperti apa, kemudian dengarkan kata hati, intuisi Anda, bimbingan dari semesta, dari iman Anda, kombinasikan semua itu. Masukan untuk Anda, untuk mengambil tiap langkah Anda. Baiklah. Jika Anda ragu-ragu, maka jangan lakukan. Oke? Pastikan dahulu. Ya, jangan lakukan. Pause. Dan pastikan dahulu. Baiklah. Be here now. Bangun. Ini adalah waktunya untuk bangkit. Untuk bergerak kembali, untuk bekerja kembali, untuk melangkah lagi. Yang saya tangkap seperti itu. Give with gratitude and grace. Di sini bersyukur. Di sini memberi dengan sebuah ketulusan. Mungkin tolong menolong di sini. Mungkin bisa juga ada orang yang mungkin akan datang kepada Anda meminta pertolongan kepada Anda. Jika memang Anda bisa melakukannya, lakukan dengan kebaikan. Ya, berbagi kebaikan, berbagi kasih, lakukan dengan ketulusan, berbagi ketulusan, semacam itu. Dia meminta tolong kepada Anda karena melihat Anda bisa menolong dia. Ya, jika memang tolong-menolong tersebut bisa Anda lakukan, mungkin di sini ajakan mencolek hati Anda untuk melakukan itu. Untuk menabur karma baik. Entah kenapa, saya lebih menangkap itu dan saya sampaikan saja. Okay. Be loyal. Setia terhadap apa yang Anda cintai. Ini mengatakan sebuah komitmen yang bersifat jangka panjang. Setia terhadap segala komitmen Anda. Komitmen terhadap cinta, komitmen terhadap pekerjaan. Setia terhadap komitmen Anda tersebut. Baiklah, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.